Di sebuah desa di Kabupaten Kediri, hiduplah seorang anak yang sangat mencintai seni lukis. Namun, impiannya terkubur dalam larangan sang ayah. Ayahnya seorang pelukis yang gagal, bertekad agar anaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baginya, pelukis hanya membuang waktu dan membawa kekecewaan. Namun, cinta anak itu terhadap lukisan tak pernah padam. Diam-diam ia tetap melukis dan menjelajahi keindahan alam serta tempat wisata di Kediri. Melihat dari perjuangan anaknya yang penuh ketekunan dan semangat, sang ayah pun mulai merenungkan kembali arti sebenarnya dari seni dan mimpi. Dia menyadari bahwa anaknya tidak hanya mewarisi bakat seninya, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengejar impian meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar. Karya-karya yang dipamerkan di galeri tersebut bukan hanya sekedar lukisan, tetapi juga merupakan ungkapan dari perjalanan hidup dan keinginan yang mendalam. Kisah ini menjadi bukti bahwa mimpi sejati tidak akan pernah mati, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Dalam setiap lika-liku hidup, ada pelajaran berharga tentang keberanian, ketekunan, dan pentingnya memelihara mimpi serta menjalani hidup dengan penuh warna-warni harapan.